Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my big channel Pura Kata Official. Oke, pada hari ini saya akan membahas lagi nih aplikasi penghasil uang 2022 dan ID cryptocurrency yang saya bahas setiap harinya untuk kalian dan tetap untuk kalian. Di sini saya mau bahas gerapan terbaru, ya itu dari yang lagi ramai banget, ya. Di sini kita bisa mendapatkan 1000 WHOOK HOK ya, dan 10.000 WHGT no KIC SI tugasnya instant airdrop dan bisa dituyulin. Kita nggak tahu juga nih gerapan apakah membayar apakah enggak juga, yang penting kita garap dulu lah ya dari gerapan ini. Jadi selagi gratis kita gaskan, garap airdrop aja ya. Kalau nanti ke aplikasi cuan-cuan lainnya saya akan bahas juga, yang penting saya mau bahas dari airdrop dulu ya. Banyak banget yang airdrop yang saya mau bahas ke kalian. Di sini registrasinya cukup di website aja dan emailnya dan aplikasi check your balance down gitu doang dari aplikasi ini. Link saya sertakan di bagian deskripsi video saya kalau kalian ikutan dari garapan ini. Nah, di sini saya langsung saja untuk cara daftarnya atau plus cara nuyulnya juga, dan nantinya saya update terus garapan yang kayak ginian. Dan buat kalian yang mau belajar airdrop silakan subscribe channel saya ya, agar kalian gak ketinggalan informasi airdrop maupun di telegram saya. Kita sama-sama belajar dan sama-sama saling share aja gitu ya, tidak ada tertutupi di bagian sini. Di sini akan muncul walk airdrop itu berakhir pada tanggal 30 hari 2 jam ya, jadi 31 bulan lebih ya nanti akan berakhir. Dan nanti kita cobain lihat, di sini adalah terlihat sudah ya, plus 1 bliung dan plus 1 card ya, yaitu dari WOK dan WHGT. Nah, kita coba untuk masukkan daftar, bisa juga menggunakan email sembarang, nggak perlu juga kita menggunakan email asli juga bisa gitu ya, terserah. Ini kita coba untuk daftar dan klaim, dan di sini kita langsung isikan dari bagian mobil. Nah, sudah kita langsung daftar dan kita sudah mendapatkan 1000 WOK, 1 bliung dan 10.000 WHGT atau 1 card. Undang teman dan mendapatkan lebih banyak hadiah. Di sini kita oke dulu, dan di sini akan terlihat adalah halaman awal yang sudah kita daftar tadi, dan kita mendapatkan 1000 WOK ya. Dan di sini juga WHGT. Nah, ini kita bisa klaim, kita sudah klaim, dan di sini estimasinya ini agak ngebug sedikit ya. Dan di bagian sini WHGT kita bisa tekan eceng. Nah, di sini muncul 10.000, dan kalau kita tekan eceng lagi di sini kita maksimalin itu berapa sih estimasinya, belum bisa diestimasi ya karena kan belum kebuka di bagian ecengnya sendiri ya. Di bagian sini nantinya kita bisa swap transfer WHGT ke bagian BUSDT, ini masih coming soon. Nah, jadi ini yang sangat perlu bagi kita. Jadi buat kalian yang mau ikutin event ini, kita nggak tahu juga sih apakah ini membayar, apakah abu, nanti saya akan infokan lagi di telegram saya maupun di saya lanjutin lagi untuk membuat video dari event WeCash ya, Wifi Cash dari airdrop tersebut. Nah, di sini kita transfer masih coming soon, dan NFT-nya pun sudah muncul ya. Ini ada juga mining 1000 dan ini mining software-nya. Dan di sini ini menu swap buat tokennya nantinya kita bisa swap di masih coming soon gitu doang informasinya. Dan di bagian mining, di sini juga kita bisa lihat, ini kita bisa mining, cuman di bagian tab ini kita bisa mining langsung juga. Project ini bisa langsung berjalan terus ya dari 5, 6 dari project tersebut. Jadi kita bisa tekan mining project ya di bagian sini, dan di bagian itu akan terus bertambah nantinya dari plus mining yang kita tekan mining di sini. Jadi penambangannya gitu ya. Nah, jadi kalian bisa aktifkan di bagian situ untuk penambangan mining. Nah, gitu. Dan di bagian sini wallet sudah saya jelasin tadi, dan di bagian sini ada di bagian end di mana kita artikan dulu ke bahasa Indonesia agar kalian lebih mengerti. Di sini kita bisa menghasilkan kreptungan, menyelesaikan kuis camp crypto. Jadi bisa mendapatkan sampai dengan 100 ribuan ya, dan di sini juga bisa penghargaannya. Nah, bisa kalian tekan mainkan sekarang. Nah, jadi kalau bahasa Inggrisnya kita harus paham juga. Kalau kita bahasa Indonesia sih apa kita bisa jawab gitu ya. Ini ada dua macam ya kelanjutannya. Nah, kalau merah itu salah gitu. Nah, gitu. Dan ini bisa kalian jawab kuis-kuis juga di bagian sini untuk mendapatkan info tambahan, dan bisa kalian ikutin juga nantinya. Nah, kalau salah kita bisa coba lagi. Intinya kayak gitu doang, dan bisa kalian ikutin kuis, dan kuis menghasilkan. Nah, di banyak kuisnya ada normal, ada essay, ada hard ya, dan semuanya berlatih untuk menghasilkan, selesaikan semua 10 pertanyaan dan untuk mendapatkan hadiah WHGT.
Nah ini masih early banget, jadi buat kalian yang mau ikutin silahkan ikutin, jangan sampai ketinggalan gitu ya. Nah jangan menggunakan bahasa Indonesia, kalau kalian menggunakan bahasa Indonesia nanti nggak muncul dari token ini ya, nanti nggak muncul gitu. Jadi kalian maksimalin, jangan menggunakan bahasa Indonesia. Nah jadi kalian bisa undang teman di bagian sini, bisa kalian impact print dan bisa kalian salin di bagian mengundang teman, dan juga ada sosial medianya. Cuman saya langsung cobain untuk tempelkan dulu di sini, ini ada kode rep saya. Nah kode rep saya ya, dan di sini kita bisa mendapatkan perifranya 10.000 ya, komisinya 10% komisinya saya. Dan di bagian sini ada di bagian Twitter, Telegram, di sini bisa kalian gabung untuk melihat informasi tambahan di bagian Twitter maupun di bagian Telegram ya. Nah jadi di sini kita bisa bergabung, estimasinya Q4 ya, PK swap, dan di sini 30 day. Jadi bisa kalian lihat, disimak baik-baik di sini. Para penjualan bakal 30 hari, dan di sini akan lahir nanti ya kata adminnya di pinky swap. Ya kita nggak tahu juga sih apakah ini membayar atau enggaknya. Yang penting kita garap dulu either tersebut. Dan di sini juga ada di bagian Twitter. Twitter ini ada juga dan bisa kalian ikutin juga di sini Wifi Cash. Ya, nah ini ada di bagian tweet dan balasan juga banyak di bagian sini. Nah ini airdrop is left ya. Nah jadi semoga kalian memahamin airdrop dari islab tersebut atau wifi cash. Nah so kita langsung jelasin untuk plus cara nuyulnya. Kita bisa menggunakan alamat email sembarang, kenakan lebih baiknya jangan menggunakan alamat email sembarang nih, karena kan kita kan apa ya, kalau nantinya ada berubah roles ataupun kita agak susah untuk verifikasinya. Jadi lebih penting bagi kita garap duluan aja ya, penting kita jangan menggunakan email sembarang dulu ya. Kalau kan menggunakan email sembarang untuk cari rep juga bisa, terserah kalian sih. Nah gitu ya. Dan di sini saya cobain untuk menggunakan aplikasi dari Island aja, itu di bagian Chrome-nya aja langsung ya. Jadi tanpa lama-lama saya bahas dari WPK tersebut. Agar kalian lebih memahaminya, kita simak baik-baik. Dan di sini saya cobain untuk tempelkan link akun asli saya ya di bagian sini. Nah, tadi saya sudah salin ya. Nah, saya sudah salin di bagian sini. Ini adalah dari kode rep saya. Nah, saya salin dan saya langsung tempelin di bagian sini. Kode rep saya di link tersebut, nanti kita langsung diarahkan tampilan awalnya yang kayak tadi. Nah jadi akan muncul seperti ini ya. Nah jadi kita langsung aja untuk masukkan dari alamat email yang baru. Ini alamat email yang baru dan kita masukkan paspor. Nah, sudah kita langsung registrasi dan klaim di bagian sini, dan ternyata kita sudah mendapatkan juga 1000 work ya, 1 pitch cut dan 10.000 WHGT. Good to it. Nah ini bisa banget ya, gampang ya, dan kita langsung aktifkan mining juga ya di sini tab. Nah kita langsung mining, akan bertambah juga 10.000, dan di bagian wallet masih commission juga untuk di bagian sini ya. Kita garap dulu, kita banyakin WHGT kita di bagian etching, itu sangat penting. Nah kita coba cek kita akun asli kita, dan kita sudah mendapatkan sekitar berapa nih. Nah oke, jadi bertambah rujukan 1 komisi 10% dan kita sudah bertambah menjadi 50,96 WHGT. Nah jadi lumayan persenan juga banyak. Dan kalau kalian mau tujuan lagi, silahkan cobain lagi. Bisa kalian ikutin tutorial saya, bisa hapus-hapus data aja di bagian Chrome Island. Itu gampang banget nuyulnya ya. Jadi kalian banyakin WHGT dulu ya. Kalau kalian mau garap airdrop silahkan garap aja. Kalau kalian protesi apapun, kalau kalian mau ikutin silahkan, cuman tidak ada paksaan gitu ya. Cuman yang lebih penting kita berani coba dulu. Ini gak ada ruginya juga. Dan kita langsung cobain untuk hapus data di bagian Island, dan kita langsung saja untuk cobain sekali lagi. Nuyulnya gampang banget ya. Nah saya langsung salin juga tetap di bagian sini menggunakan link akun asli saya tadi, dan saya langsung cobain lagi daftar. Dan di sini sama persis. Di sini kita cobain untuk registrasi dan klaim. Nah dan selesai juga di bagian sini, dan kita selesai untuk garap yang kedua, dan kita tetap juga langsung mendapatkan 10.000. Nah kalau kalian mau tuyulin silahkan tuyulin aja. Nah gitu ya. Nah mining project ya sudah berjalan, dan intinya di sini masih commission, dan kita langsung cek juga di bagian akun asli saya, dan ternyata sudah bertambah menjadi 60-an ya. Nah jadi kayak gitu, jadi rujukannya sudah berhasil, dan undang tambahan dan berikan lebih banyak bonus token WHGT dan menghidupkan kembali kartu. Lihat detailnya, bisa kalian lihat di bagian situ. Kecurangan akan mengaktifkan larangan permanen terhadap akun Anda, jadi jangan sampai terlihat kecurangan. Jadi buat kalian yang mau curang juga silahkan menggunakan modi pesawat 5 detik ataupun ganti IV kalian dan menggunakan aplikasi Genda, jangan sampai menggunakan aplikasi yang lainnya.
Jadi di toko banyak sih, saya mau jelasin kayak gitu doang untuk nuyulnya, dan kalian maksimalin, dan masih juga coming soon di bagian e-wallet, tukarkan masih coming soon gitu ya. Nah jadi jangan gunakan bahasa Indonesia, nanti nggak ada di bagian sini, masih akan perbaruin, pasti ada. Nah ya, saya cobain menggunakan di sini. Nah jadi pasti ada ya. Nah kan, jadi ecengnya masih coming soon, kedau berapa sih ya estimasinya. Nah ya penting kita garap dulu ya, jadi tidak terlalu banyak yang saya sampaikan, nanti saya akan jelasin di pos selanjutnya, dan saya akan jelasin lagi garapan terbaru dari iDrop. Jadi kalian simak baik-baik dan bisa kalian pahamin, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.